rekan-rekan sekalian ya, kita baru aja rapat internal yang dihadiri oleh kementerian lembaga terkait, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, hadir Bapak Wakil Presiden dan Pak Menko Polhukam. Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar ya oleh salah satunya oleh Jorka ya. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Sebagian data-data yang lama. Itu satu. Hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team. Ya, terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik ya. Itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN ya, untuk melakukan assessment-assessment berikutnya.